Siapa yang tidak kenal dengan wajah di patung ini? Gus Dur beserta beberapa tokoh politik lainnya. Iya, patung ini merupakan salah satu kartun tiga dimensi karya Grace Chondro Nimpuno. Ibu dua orang anak ini menekuni profesi kartunis sejak tahun 1996. Saat itu, karyanya hanya berupa gambar kartun dua dimensi. Namun sejak tahun 2000, ia mulai mencoba membuat kartun tiga dimensi. Salah satu karyanya dipajang di Museum Kartun Indonesia, Bali. Karena sebenarnya hobi, karena kebetulan latar belakang saya kan interior, jadi terbiasa membuat miniatur. Dan saya hobi sekali membuat bentuk-bentuk tiga dimensi, jadi akhirnya secara tidak sengaja mengalir aja di membuat kartun dalam bentuk tiga dimensi. Membuat kartun memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Apalagi menciptakan kartun tiga dimensi seperti ini. Sebenarnya dalam membuat kartun tuh bebas, tidak terikat oleh bentuk yang realis ya. Jadi sebenarnya nggak secara teknis nggak ada kesulitan, cuman biasanya untuk mencari ide agak ekstra, jadi karena gimana bikin gambar yang lucu atau bikin patung yang mempunyai tema tertentu tapi ada unsur humornya. Kartun tak hanya ditujukan untuk anak-anak semata. Sejatinya, kartun adalah gambar humor yang universal atau dapat dinikmati oleh semua kalangan. Selain Grace, kartun yang juga eksis di Bali adalah Jenggo Pramarta. Berawal dari hobi membuat kartun saat di bangku sekolah, membawanya menjadi kartunis. Khususnya di Bali itu sangat memasuki wilayah-wilayah yang sangat agak gawat sedikit. Misal seperti pembangunan-pembangunan di tempat-tempat sakral, pembangunan tempat wilayah suci, pembangunan pangkolops yang sampai menghancurkan beberapa sawah yang sangat subur di Bali. Hal tersebut sangat menggelitik saya untuk istilahnya menghajar, dalam artian merespon dengan cara yang positif. Menjadi seorang kartunis bukan tanpa resiko. Apalagi jika bergerak di kartun bermuatan politik dan kritik sosial. Dan seorang kartunis pun mungkin akan diciduk oleh aparat, itu mungkin dia sudah pasti juga gitu loh. Itu semua punya resiko, asal kita memainkan risiko tersebut dengan hal yang tepat dan wajar, saya kira kebenaran itu sangat mutlak dimiliki oleh sang seniman tersebut. Majalah Bok-Bok adalah karya terbesar pria yang menjadi ketua Persatuan Kartunis Indonesia ini. Majalah khusus kartun ini terdiri dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan seiring berjalannya waktu, Jenggo juga mengembangkan toko suvenir dengan merek dagang yang sama.